saudara-saudara sekalian. Dan begitu banyak negara yang ikut. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden 2024 Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo di hadapan para veteran atau purnawirawan TNI Polri yang digelar di JEC Yogyakarta pada Rabu 3 Mei. Pujian itu terkait pengendalian COVID-19 di Indonesia yang tidak berdampak pada sektor-sektor lainnya, termasuk pengendalian ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia berseloroh Jokowi berhasil dan Menteri Pertahanan bisa dinilai berhasil juga. Banyak negara di sekitar kita di ambruk, bangkrut, tidak bisa bayar gaji pegawai. Saudara-saudara, beberapa negara di sekitar kita total sudah kolaps. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Saudara-saudara, kenapa kita bisa bertahan? Karena pengendalian manajemen pemerintahan dan ekonomi ternyata berhasil. Dan untuk itu kita harus berani mengakui keberhasilan pimpinan kita. Harus kita akui kalau ada tim sepak bola menang, ya manajernya, kapten kesebelasannya bertanggung jawab.